Yo, what's up guys, welcome back with me. And yang lain masih ada di dalam. Ya ini lagi riwa banget. Ini maaf kalau berisik, ya ini gue lagi di luar, pinggir jalan biasa. Nah, jadi hari ini kita mau daily vlog lagi. Jadi hari ini tadi, sorry gak sempat di-taking mobil si Arsian. Ya, mobil Arsian sudah balik ke sini lagi, ini udah benar. Mobilnya puji Tuhan sudah beres, sudah normal lagi. Dan cuman yang masalahnya tinggal ini aja nih, beres ini. Nah, tinggal karbonnya aja pecah. Jadi itu tinggal diberesin. Jadi ya, jadi sebelumnya gue mau minta kalian untuk pencet tombol subscribe-nya di kanan bawah komputer kalian, dan juga tombol jempol ke atasnya jika kalian suka video seperti ini. Alright, yes, di situ ada expander. Nih ada expandernya si Om. Nih mau pasang body kit Saber dari kita. Makanya kalian bagi yang belum beli, cepetan sebelum unit promonya habis. Ini kita lagi proses pengerjaan mau pasang body kitnya. Ini udah dicopotin bumper standarnya. Oh, dari sana nah. Nah, nih bumper depan sudah terpasang. Yes. Nanti gue masukin birol-birol deh yang tadi pagi gue sempat ambil. Nah, itu yang punyanya. Badannya gede. Ya dia berotot gitu, dia ngejem gitu lah pokoknya. Ini expander. Lagi ada di sini. Dan bagi kalian yang nunggu juga. Nah, tuh anak-anak kumpul semua di situ. Lagi pada membahas si Grandis. Ada project. Ya ganti BBK. Ya ini ada Arsen. Nah, Mas Jan, lu curiga gitu sama gue, Jan? Gue pasti masih gedangnya kayak gini-gini. Enak susunya. Jadi mobil Arsen udah beres. Iya. Kita ambil. Liatin dong, liatin dong. Ayo, coba, Pak. Coba, Jan. Coba, ngomong, Jan. Dikit aja deh, mana deh, dikit. Ya, sama Arsen dong, yang punya dong. Ayo dong. Jan. Yuk. Ayo. Jadi ini vlognya membahas tentang kembalinya mobil Arsan dan project kali ya. Iya. Oke. Okay. Ada. Yes. Ya, mobilnya udah beres. Mobilnya ya. Udah beres. Mantap. Gimana? Ini kan. Bukan ya, itu. Ya. Ini ya. Jadi gimana sih, mobilnya udah beres? Udah beres nih. Udah beres ya. Pernah cuy, bisonnya kena. Enggak ngomong kok. Amit-amit ya. Ya. Jadi kemarin ternyata harus diganti apa aja, Sian? Nih, gua kasih ini nih. Oh, di sana. Lupa gua ya ganti apa aja. Jadi, apa aja nih maksud lu lupa? Lupa, sumpah. Tadi lu denger gak ganti apa aja, Dik? Nah, si rotor oli ganti. Nah, terus cover engine ganti. Cover engine bawahnya diganti. Selang. Selang? Tangan. Terus, jadi selang ada diganti juga. Ganti. Terus gini kan, gua ada yang baru datang ini. Ini orang pengen pamer segalanya kayaknya. Tuh, orang tuh mau dirahasiain biar orang kepo. Oh, ini iya, iya. Ini malah diumbar-umbar. Oh iya. Jadi gimana nih, cuy? Korek gua baru nih, cuy. Lihat ya. Ya, ya, udah habis mau pamerin ini dong. Enggak, jadi harusnya ada project lagi. Yes, itu apa? Yuk kita unboxing. Unboxing. Terima kasih kepada Fajar Malaysia yang telah memberikan intinya. Semoga tingkat sintinya. Gak ada. Jadi apa ini, Sian? Ini itu adalah
Suaranya rada keras ya sehat, ini gue gak bawa mic. Coilover, ESC-nya coilover. Nah ini, jadi shocknya diganti sama ini. Hah? Gimana? Shocknya diganti sama ini. Oh bukan. Iya sih. Iya benar sih. Ini mobil pendek banget ya. Shock tadi juga ya. Bukan. Ada lagi, udah tuh lihat tuh, dikasih surat. Sama surat, surat panggilan dah. Mas Reja nih pasti nih yang ngasih nih. Bukan. Jadi apa nih? Jadi pertama ini yang buat belakang nih. Nah ini, jadi kalau yang belakang nggak menyatu ya kalau ya sebenarnya? Iya belakang bisa ya, tapi disatukan juga akhirnya sehingga terjadi hubungan. Nah udah lama lu bang, gitu lah. Nah terus kalau nggak jadi satu, prinsip dia mendek ini gimana tuh kalau? Jadi gini, ini pernya kebetulan saya ambil yang 8 kilo pernya. Oke, okay, yang paling ringan itu ya? Bukan paling ringan, spring rate. Gitu. Oh, oke. Okay. Nah, ini jadi dia. Nah, gitu kan? Oke. Okay. Nah, ini dia muter gitu. Oh, gimana? Oh, jadi yang bawahnya diputar, nah, yang warna goldnya diputar. Ini kan jadi, ini makin tinggi di sini kan? Oke. Okay. Di sini ya, ini diputar ke atas. Ya. Ini apa sih ini? Ini shock belakang. Nggak, ini. Itu bisa diputar-putar. Adjustment. Yeah. Nah ini dibuka dulu pas fungsi L. Oke. Okay. Hmm. Baru dikendorin. Ini puter. Supaya ke atas ini. Otomatis kalau yang ini emas, emas ini ada di atas. Jadi kan sekiranya ya, sekiranya. Sekiranya. Nih. Kan ini begini nih. Nih. Ayo. Ya. Sip, ya. Nah. Terus kalau dinaikin emasnya kan, nah ke atas. Nah, jadi lebih naik tinggi gitu ya. Kalau turunin ini mentok nih kan, kayak begini. Oh berarti ber deh. Berarti kalau makin tinggi makin keras dong kalau jatuhnya? Enggak, itu keras empuk tuh dari hard softnya. Oke, okay, hard soft itu apa sih kal? Jadi itu adalah damper. Oke, jadi mana tuh? Damper. Damper itu di shocknya gitu lah. Ya pada intinya mungkin kalau mau itu di shock sudah banyak di belakangnya. Yang mesti project selanjutnya Arsyan adalah coilover. Yang lagi insya Allah mau beli ini sih. Di luar Arsyan. Mau beli ini apa? Apa mau ada project apa lagi nih Sian? Ada project apa lagi Sian? Kompletnya manual book ini cara-cara pasangnya, adjustnya, macam-macamnya. Ini udah bagus banget, emang udah proper banget ya, coilover udah proper banget. Oke. Okay. Ini PMP Civic Turbo ya, khusus soalnya Turbo. Kalau nggak khusus, namanya Universal. Iya, Universal. ACDC Universal Studio. Bukan. Wangi enak. Baru eh. Wangi enak kan? Iya. Yeah. Ini apa sih? Nah, oh, jadi itu sebenarnya apa sih itu tuh tempat shock lah. Nah, ini kan shock nih ya. Kan dia harusnya udah buka kan. Oke. Okay. Nah, ini juga ngaruh buat tinggi pendeknya mobil. Oke. Okay. Jadi dua dua sisi. Jadi pokoknya mah kalau ros. Ya gitu lah pokoknya. Muter nah ini yang hard soft si dampernya. Oh dari atas ini muter ya? Dari sini atau dari sini? Di sini putar sini. Oke, okay, bisa dilihat. Ini nanti masukin sini. Lu. Sip, mantap. Nah, gitu. Lucu ya logonya. Ada matanya. Jadi sayang. Ditambah kapan sih ya, Sen? Oke, jadi mungkin proyeknya Arsyan seperti itu ya, Sen. Jadi mau pasang YC Honda Civic ya. Kenapa Sian pilihnya coilover daripada nggak ganti per aja gitu Sian? Karena gue mau nyobain aja sih coilover gimana. Tapi sudah bosan. Sombong amat ya. Oke okay. Nanti intinya balik ke Airsus lagi ya, kita nggak ada yang tahu Jol. Ya maksudnya ini mau nyoba Airsus lagi, mau nyoba coilover iya. Dan gue tanya-tanya ke orang YC nya. Jadi itu dia punya ada kolaborasi ESC coilover. Jadi kita kalau udah punya ininya, udah punya apa? Udah punya unit coilover untuk Civic Turbo-nya. Jadi bisa dikolaborasiin sama RK. Pakai RK. Jadinya RK contohnya. Yeah.
order lagi, tapi tinggal misalnya order air cupnya doang. Mas Andi balokannya ini terus kalau kita banyaknya unboxing, kita tutup box caranya gimana ya? Udah, nggak usah ya, pokoknya itu proyeknya Arsen. Jadi kita mau sharing kalian, mobil si Arsen ini sudah beres. Alhamdulillah Arsen ya. Sudah beres ya. Ya pokoknya itu aja. Thank you for watching and see you in the next video.